watching. Don't forget to like, comment, subscribe, because subscribe is gratis. Ya guys, sekarang kita di Supermadam, yaitu adalah Mama. Dan ada Tante Dina juga guys. Waalaikumsalam. Nah, sekarang di vlognya Fafa Hasan Family belajar nyetir mobil sahabat ya Fadid ya. Yes. Jadi mamanya Fadid sekarang belajar nyetir mobil, biar kalau kemana-mana mau ngevlog bisa jalan sendiri. Kalau misalnya editornya Fafa Hasan Family lagi sibuk, jadi saya bisa nyetir sendiri, bawa sendiri. Doain ya, semoga lancar nyetirnya ya Farid ya. Amin. Dan saya di sini tidak sendiri, saya bersama Lode Jedbar. Hai semuanya. Sama-sama seperjuangan ini saya sama Lode Jedbar. Nanti kita ikuti terus. Akan ada Lode Jedbar juga belajar nyetir di sini. Yuk kita ikuti seperti apa. Ini biar jadi apa? Kameramen dulu editornya Mbak Lode Jedbar. Kita lanjut nyetir. Dia nggak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan-jalan dulu di sini. Nah, tadi editornya ikut karena masih takut ya. Jadi suruh ikut. Sekarang udah nggak ikut. Alhamdulillah. Udah agak lancar. Kita lanjut. Emang harus dilancar-lancarin aja. Harus berani gitu di sini itu. Dan bisa kalian tonton videonya di videonya Lode Jedbar. Insya Allah. Dan Fafa Hasan Family. Iya. Kita belajar seperti apa ya nanti kita nyetirnya, kita akan saya akan tambah injak gas. Tadi nggak nginjak gas sama sekali. Sekarang saya mau nginjak gas sedikit. Insya Allah lancar terus, sukses selalu. Insya Allah. Dan di sini itu di Laut Dahban biasanya itu rame sama orang-orang Indonesia. Tapi sekarang nggak tahu kenapa ya, udah jarang itu anak-anak yang kesini itu. Biasanya juga ada yang jualan, teman saya itu di sini. Hari ini tidak ada, padahal saya itu dari rumah sengaja nggak makan karena tadinya mau beli di sini sate, tapi nggak jualan. Mungkin cuaca panas hari ini. Mungkin juga begitu, dan mungkin juga dia jualan ke sungai. Kita kan jam 5 dia kesini udah. Gimana panasnya, masih panas gitu. Kita bismillah aja ya, karena editornya nggak ikut, jadi kita lebih hati-hati lagi. Iya. Bismillah. Dan Fari di sini ditemani oleh anaknya Mbak Lode Jedbar. Hai, si hai. Hai Lulu. Hai. Ini banyak pemirsa di sana yang dekat banget ke itu ya Mbak. Yang pengunjungnya sih banyak. Cuman orang Indonesia jarang. Kemarin pas kesini saya di vlog saya yang pertama itu banyak teh. Cuman sekarang nggak tahu kenapa. Udah berapa kali kesini Mbak? Saya kurang lebih 4 kali atau 3 kali gitu. Sebelum jadi youtuber udah sering kesini. Dulu Farid itu kalau minta debab aku bawa kesini. Debab. Kalau mau naik debab itu. Itu apa ya namanya ya debab itu? Kemarin udah ada yang komen, cuman saya lupa lagi. Namanya debab kalau di Indonesia ini apa? Motor apa ini? Nggak tahu aku juga ya? Iya, aku bilangnya ya udah motor yang 4 roda 4 gitu. Itu kan khusus buat yang kayak gini, gurun-gurun pasir, pasir gini, motor gunung, pasir-pasir gini kan. Itu kan itunya itu guys, sampai ada yang naik ke atas. Tadi ada polisi nggak boleh. Masa? Oh, kalau ada polisi nggak boleh. Oh iya, biasanya di situ kan ada polisinya ya Farid ya, yang lagi parkir ya. Hari ini nggak ada. Mungkin bebas sekarang. Mungkin. Berarti kita bisa main sebebasnya dong? Ke situ? Iya. Ini ceritanya Farid mau naik debak? Yes. Sama Lulu? Insya Allah. Mau satu motor apa dua motor Farid? Kalau masing-masing? Masing-masing? Iya masing-masing. Berarti dua motor. Dua motor. Karena saya kalau nyupir itu terlalu kencang. Terlalu kencang. Takutnya Tante Lina. Bukan Tante itu. Bukan Tante, Kakak sister. Sayang, Kakak. Ya. Kakak Lin. Naik sama aku takutnya jatuh. Iya. Kalau bareng karena Farid terlalu cepat gitu. Lebih baik itu ya masing-masing. Ya masing-masing lebih baik. Kalau sama mama biasanya Farid bareng. Kan mama besar. Oh gitu. Kalau orang gendun nggak apa-apa. Aduh. Kan nanti jatuh nggak miring. Jadi mamanya gendut, jadi biar dia banget. Ya Allah. Biar seimbang. Ya, aduh anak-anak sekarang ya pemirsa. Tadi bilang gendut sama anaknya guys. Ini diet nggak berhasil ini. Udah nanti ke rumah aku makan kabsa. Biar tambah gendut. Iya. Aduh pemirsa. Bukan tambah kurus ini. Tambah gendut. Sama anaknya disuruh diet mah katanya tiap hari. Masih belum kurus. Masih juga belum kurus. Gimana ini sahabat? Aku nggak bisa bah kalau suruh diet itu. Nggak bisa pokoknya. Sama berarti ya. Alhamdulillah yang penting sehat. Ini mungkin apa? Dampak umur. Tuh. Kesini. Ini editornya pembahasan Pak Mira dari tempat. Bentar. Stop Ma, dia mau turun. Nah sekarang kan mama lagi nyetir, aku naik dahbab guys. Ayo kita jalan. Bisa di kedepannya sebentar sedikit ininya. Ke belakang apa ke depan? Enggak, ininya kursinya. Ke belakang apa ke depan? Ke depan sedikit. Masih kurang kamu. Enggak suka aku gini. Mau ke depan. Ke atas. Kemana? Mana kursinya? Itu. Mana ini? Iya, ini di sini banyak anjloga. Udah beberapa lama ini? Udah berapa lama kamu ini? Dulu masih ada suami yang ngajarin. Dulu aku udah ke jalan. Masya Allah. Cuman sekarang kan suamiku udah 1 tahun. Jadi ya alhamdulillah sih. Agak-agak lupa sih. Tapi masih ingat gitu ya jalannya. Sebenarnya anak aku juga nyetir. Masya Allah. Udah bisa? Gantian aku. Belajarnya di mana aja kamu? Di Indonesia? Enggak, apa di sini? Oh, di sini. Di Indonesia sama sekali. Orang aku alhamdulillah sih nggak punya mobil aku di Indo. Sama. Aku cuman mobil bapak. Dulu sebelum 1 tahun itu kan belum diresmikan orang Arab perempuannya nyetir kan. Tapi suami kamu udah ngajarin kamu ya. Iya. Subhanallah. Mungkin itu semua ada hikmahnya ya. Pas setuju perempuan nyetir, aku udah ke jalan. Oh, masya Allah. Cuman belum jauh-jauh gitu. Biasa aja, masih digandeng suami. Deket, tapi udah ke jalan. Ke Terik Mekah itu yang cepat. Oh, itu. Udah diajarin kan itu harus cepat, nggak boleh pelan. Iya, jalur cepat kan di sana. Terik apa? Terik besar gitu. Alhamdulillah. Ini udah agak lupa-lupa lagi pemirsa. Nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja dari situ. Kalau aku dulu karena udah 5 tahun bahkan belum diresmikan perempuan kerja di pasar-pasar waktu itu. Tapi ya alhamdulillah kita mah semuanya kita jalanin dan buat pelajaran itu. Ayo Mbak Dina, kapan beli mobil? Ayo ya Red, ya Rob. Ayo doain ya sahabat ya, semoga Mbak Dina bisa cepat beli mobil. Sama-sama, biar bisa cepat sukses semua insya Allah. Bareng-bareng. Nanti biar jalannya bareng. Fadid di situ lagi sepeda sama anaknya Mbak Dina sama Lulu. Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya Mbak Dina udah nggak sabar ini, ngegas sudah. Kalau saya masih takut. Kalau takut terus kapan itunya kapan gitu misalnya. Harus ada beraninya. Semoga kita diberi rezeki dan bisa membeli mobil yang bagus ya. Kita beli Mercedes ya nanti insya Allah ya. Mengharapkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan kalau seseorang itu bercita-cita ya. Kalaupun setinggi gunung katanya nggak apa-apa. Emang harus gitu, biar kitanya fokus gitu sama kerjaan. Iya, atau betul. Nah, untuk video kali ini sahabat ya, mungkin sampai di sini aja dulu videonya, dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel Fafa Hasan Family dan channelnya Lode Jedbar. Jangan lupa ya, di like, subscribe, share, biar kita lebih semangat untuk ngevlog video selanjutnya. Oke, dari kota Dahban, saya dan Lode Jedbar mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.